KFC. Nah, aku tadi pakai poin you yaitu $50. Nah, untuk kalian yang punya poin you, kalian bisa tukar 10.000 poin, kita bisa tukar $50 di KFC. Jadi makanan ini gratis gitu ya. Karena aku tadi pakai poin. Nah, gimana sih cara tukar poin you di KFC atau di toko-toko yang lainnya yang ada logonya di apps you ya? Nanti aku kasih tahu caranya. Nah, sebelum ke tutorialnya, jangan lupa dukung dulu channel yang ini dengan cara subscribe, juga like, juga share ke sosial media kalian ya. Nah, thank you for supportnya. Oke. Oke guys, kita makan dulu. Langsung kita buka aplikasi YuYu, terus kita langsung aja pilih logo rewards. Nah, di menu ini kita bisa menukarkan poin kita di logo-logo toko tertentu ya. Nah, kali ini aku mau tukar poin di logo KFC. Nah, untuk 10.000 poin kita mendapatkan $50. Nah, aku mau tukar yang ini ya. Kemudian kalau sudah kita klik redeem. Nah, ini tandanya sudah berhasil. Dan kita bisa gunakan untuk pembayaran pembelian yang ada di KFC ya. Nah, caranya kita klik di menu save ya, logo gambar hati, kemudian di logo KFC kita buka, terus di sini kita mendapatkan kode QR atau QR ya. Nah, di logo ini kita kasihkan ke kasir waktu pembayaran pembelian KFC ya. Otomatis kita bisa membelanjakan kupon $50 di KFC. Nah, sangat mudah sekali bukan, dan irit untuk kita. Nah, untuk kalian yang belum memakai aplikasi YuYu, kalian bisa download di apps Play Store, dan caranya sangat mudah, nanti akan saya kasih tahu di deskripsi untuk link caranya ya. Oke guys, sampai di sini dulu video aku ya, cara membeli KFC menggunakan voucher you. Dan vouchernya dari penukaran poin YuYu ya. Oke, sampai di sini video dari aku, sampai ketemu di next video, and jangan lupa untuk selalu tentunya dengan cara subscribe, juga like, juga share ke sosial media kalian ya. Thank you for supportnya. See you next video and bye bye.